Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raden Mas Rianto. Kali ini saya akan membahas jangkrik lagi ya. Kebetulan di kamar saya mendengar suara jangkrik. Jangkrik ini suaranya sangat nyaring banget. Nah, nih teman-teman bisa lihat jangkriknya kecil-kecil banget tuh. Masuk lubang. Itu ada lagi sahabat. Ini jenis jangkrik ini yang biasa dimakan sama kodok-kodok ya. Ini jangkrik penghuni kolong. Wah, ada banyak itu di lubangnya, sahabat. Enggak cuma satu. Ini lagi. Tuh. Ini jangkrik-jangkrik ini kecil-kecil sudah bunyi ya. Ini saya posisi sekarang lagi di kamar saya ya, buat teman-teman yang suka dengan konten-konten jangkrik silakan like, komen, dan subscribe, share. Kebetulan konten-konten saya mengenai jenis jangkrik. Ada lagi nggak ya? Ini nggak cuma satu ini di lubangnya ini. Tuh, kecil 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 sudah bunyi teman. Mau masuk ya? Nggak boleh itu kayaknya. Ada yang disarapnya. Tuh nggak cuma satu sarap jangkriknya di dalam. Tuh bunyi lagi. Oke sahabat, segini dulu. Itu ada jangkriknya lagi. Untuk teman-teman yang suka dengan jangkrik atau jenis jangkrik, silahkan like, komen, dan subscribe. Nanti kalau sudah ada jangkrik aduan, saya upload. Teman-teman juga follow IG saya, Raden Mas Arianto. Jadi kalau nanti teman-teman butuh jangkrik aduan, silahkan follow. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.